Pemirsa, ribuan buruh dari tiga provinsi berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Mereka menuntut pembatalan putusan kenaikan upah. Kenaikan upah yang diputuskan naik 5 tahun sekali diprotes oleh para buruh. Mereka juga menuntut ingin bertemu dengan Presiden untuk bisa membicarakan hal ini. Meski diikuti oleh ribuan massa, namun unjuk rasa tak mengganggu lalu lintas. Ribuan personil dari Polri dan Polda Metro Jaya turun untuk mengamankan unjuk rasa. Rencananya pukul 12, para pengunjuk rasa akan melakukan long march ke istana.